Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Nila Erliana. Dan di video kali ini aku mau pasang eyelash extension. Dan ini mata aku sebelum dipasang eyelashnya. Lihat nih, bulu mata aku tuh tipis banget. Dan nanti setelah dipasang seperti apa, ikutin terus video aku ya. Kumau. Nah, ini aku pasang eyelash extensionnya di Livy Beauty Studio. Dan sambil menunggu giliran, aku lagi baca-bacain sertifikat-sertifikatnya. Lumayan banyak. Jadinya lebih nyaman aja kalau melakukan perawatan di tempat yang sudah terpercaya. Oh ya, ini tuh lokasinya di daerah Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Jadi emang aku milih tempat yang dekat dengan rumah aku, tapi juga bagus pelayanannya. Sebelum datang ke sini, kemarin aku reservasi dulu, soalnya di sini tuh setiap hari penuh dan aku milih jadwal yang mungkin gak begitu rame, tapi tetap aja yang datang itu selalu banyak. Soalnya di sini tuh selain pelayanannya bagus, pengerjaannya rapi, tapi harganya juga yang terjangkau gitu loh. Aku kesini tadi bertiga dengan tetangga deket rumah aku yang sering keluar bareng aku. Ini dia melakukan perawatan wajah di sini. Jadi sambil nungguin aku ngerekord dia. Di sini karyawannya ramah-ramah, pemiliknya juga cantik, guys. Aku tuh kaget ngeliat badan aku di kaca, tau nggak? Soalnya aku udah lama banget nggak keluar rumah, jadi tuh lemaknya nambah numpuk. Gak apa-apa tapi ya. Nah, tiap bikin video jalan-jalan belanja dan melakukan perawatan, biasanya kalian tuh yang paling ditanyain itu ada diskon nggak, ada promo nggak, selalu seperti itu. Jadi di sini tuh kamu bisa cek langsung Instagramnya aja. Soalnya lagi rame banget pelanggan, jadi aku nggak enak juga kalau mau nanya banyak-banyak. Ini yang 100 pakai yang ini. 100 ini. Pegang aja. Ini. Coba. Oh. Oh ini, Mbak. Oh, ini nyambut banget ya. Iya. Ini 150. Heeh. 150. Kalau misalnya mau nyaman. Ini aja lah. Ya, aku ngambil kepala charger. Nomor 11-nya ada. Ada. Ini aja deh. Nah, kan kalau mau nyaman. Sebenarnya kalau event yang keras pun gitu kan, kita bibitnya juga nggak bibit pasar atas aja, nggak bibit pasar middle aja kan. Kita bibitnya low, middle, high kan gitu, nggak hanya sendiri kasih ya, Bu Dep. After itu gitu, kita kalau masuknya benar gitu, sebenarnya nyaman-nyaman aja. Kalau iya, event kita pakai pasar yang ini. Oke, oke. Di sini juga yang 100 banyak. Iya. Ownernya enak banget kalau diajak konsultasi atau ditanyain pendapat, dia menjelaskannya dengan sangat detail. Hanya bikin glowing aja sih. Dan selanjutnya kalau ada masalah, kalau nggak dengan perawatan krim, paling pakai MTS atau pakai apa. Dan ini teman aku satu lagi, dia pasang eyelash juga. Dan biar hasilnya rapi, kita juga harus sabar. Di video kali ini aku banyak dubbing soalnya pakai masker, jadi nggak enak banget suaranya kalau ngomong. Glowing. Dah, cakep. Sekarang sudah tiba giliran aku. Before nih, before. Before after mana? Dan nanti prosesnya nggak akan aku record soalnya aku harus merem, jadi aku simpen aja kameranya, nanti hasilnya akan aku kasih lihat. Dan
Dan inilah hasilnya, cantik banget kan? Ini tadi aku pasang eyelashnya yang nomor 12. Ini kalau kondisi mata yang terbuka. Terima kasih Livi Beauty Studio udah bikin mata aku cantik.